Raja Mataram itu memang Belanda mau dilawan. Mana mungkin bisa menang. Pasukan utama Mataram itu sudah siap mau diberangkatkan. Kerahkan semua kekuatan untuk merusak pasukan utama itu. Baik, Guru. Kamu kerahkan alat dedemit. Bulkan penyakit. Buatlah semua prajurit Mataram sakit. Agar mereka tidak bisa berperang. Karena sakit dan kelaparan. Baik, Guru. Celaka. Bahaya. Bahaya. Ada apa, Kakang? Aku mendapatkan kasyaf tadi. Marifat bila. Bukan. Singkapan tentang dunia. Mengenai apa? Keraton Mataram dengan Mak Lampir. Maksud Kakang? Mataram mau memberangkatkan pasukan utamanya. Aku dengar memang sudah ada pasukan yang diberangkatkan. Itu pasukan perintis. Pasukan yang bertugas melancarkan perjalanan pasukan utama. Pasukan gabungan dari berbagai kadipaten? Benar. Jumlahnya ribuan. Lalu apa hubungannya dengan Mak Lampir? Mak Lampir akan merusak pasukan utama. Dan ingin merusak lumbung-lumbung persiapan perbekalan pasukan. Dan hendak menyebarkan penyakit. Kurang ajar. Ini sangat berbahaya. Kita harus mencegahnya. Kalamika, Bakamulu, kalian dengar suaraku. Ya, kami mendengar suara guru. Kalian mau kemana? Kami mau ke Jepara, guru. Mau melapor kepada Kapten Cornelis. Tidak usah. Kalian langsung ke perguruan Tengkorak Hitam. Suruh si Tengkorak Iblis hari ini juga mengerahkan anak buahnya berangkat ke wilayah Kulon untuk mencegat pasukan Mataram yang akan memasuki Kadipaten Banjar Patroman. Baik, guru. Mak Lampir pasti akan mengerahkan seluruh muridnya untuk melakukan rencana jahatnya itu. Itu akan lebih merepotkan lagi. Pasukan jahat yang akan dikerahkan merusak juga lumbung-lumbung padi di setiap kadipaten. Kita harus mencari jalan pencegahannya. Kita bisa minta tolong pada sahabat-sahabat jin kita. Bukankah kita mempunyai sahabat jin sakti? Salah satunya saudara Panglima Kumbang. Saya siap menjaga tatanan pasukan utama Mataram. Iya, kita bisa minta bantuan Datuk Ranggasanga dan Kalagondang. Kalau perlu kita juga bisa minta bantuan Datuk Kerinci di Andalas. Bagus. Itu bisa dipertimbangkan.
Kerahkan semua rakyatmu untuk mengganggu perjalanan pasukan Mataram. Baik, Guru. Kakak, perintahkan kepada rakyat kita, siapa saja yang menjumpai prajurit Mataram supaya menggigit kakinya dan langsung menghilang. Sendika, Gusti. Bagaimana menurut pendapatmu, Panglima? Kalagondang memang sakti, tapi kurang perhitungan. Suatu ketika dia akan mendapat kesulitan karena kecerobohannya. Dia tidak bisa dijadikan duta. Siapa kalau begitu? Kakang Datuk Jampak. Kalau begitu, kita harus mengundang Datuk Jampak kemari. Tidak usah. Sebentar lagi dia juga akan datang. Bahkan dia akan datang bersama Datuk Ranggasanga dan Rindi Antika. Benarkah itu, Panglima? Cobalah pangeran keluar dan melihat siapa tamu yang datang itu. Paman masih mengenali saya? Masih. Kisana sahabat pangeran, bukan? Benar. Saya Raden Mas Pangeran Basiruddin. Tapi cukup dipanggil Pangeran Basir saja. Loh, kok bengong? Kisana juga murid Kiai Jabat? Belum tahu ya? Tidak disangka. Hah? Disangka apa? Kira pembantu. Hus, semilik kete. Memangnya ada potongan pembantu seperti saya ini? Ada, Pak. Hah? Ya, saya ini. Benarkah Kisana murid Kiai Jabat? Kalau benar, bagaimana? Kalau tidak, paman mau apa? Kalau tidak benar, aku ingin minta tolong untuk memanggilkan Pangeran Sembara. Dan kalau benar, aku ingin Kisana menjadi menantuku. Paman mimpi atau aku sungguh-sungguh? Aku mau dinikahkan dengan putri paman yang cantiknya selangit itu. Benar. Apakah Kisana bersedia? Aku menjadi menantu paman. Benar. Menjadi suami Rinata, putri tunggalku. Mau kan? Mau banget. Nak Basir harus menerima Rinata apa adanya. Iya, mau. Walaupun Rinata sedang hamil. Iya, ya, pokoknya mau. Benarkan pangeran? Mereka datang untuk minta pertolongan pangeran. Pertolongan apa, Panglima? Nanti pangeran akan tahu sendiri. Yang jelas, ada hubungannya dengan Rinata dan Mak Lampir. Kenapa dengan Rinata? Sebaiknya pangeran mendengarkan sendiri penjelasan dari ayahnya. Dan Rindi Antika dengan kakeknya? Ada keperluan apa mereka kemari? Asmara. Asmara bagaimana, Panglima? Tidak usah dipikirkan, pangeran. Tidak mungkin, Panglima. Kalau tidak dipikirkan malah repot. Terangkan saja apa maksud Panglima. Ya, memang repot jika memikirkan Asmara. Kiai memanggil Andika berdua. Ada pembicaraan penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk para sahabat. Datu berdua pasti sudah mendengar berita bahwa Mataram sedang menyiapkan keberangkatan pasukan utama untuk mengusir Belanda dari tanah air yang bercokol di Batavia. Ya, beritanya sudah sampai kepada kami. Apakah bangsa kami juga diminta untuk bela negara, Kiai? Tentu. Tapi musuh kalian bukan dari kalangan bangsa manusia, melainkan sesama bangsa jin yang akan mengacaukan pasukan utama Mataram. Maksud Kiai? Mak Lampir telah bertekad untuk mengganggu perjalanan pasukan utama Mataram. Aku tidak ragu. Mak Lampir pasti akan mengerahkan seluruh murid-muridnya dari bangsa jin, dedemit, dan setan-setan pengikutnya. Ya, kami akan membantu, Kiai. Terima kasih. Kami dari bangsa siluman harimau siap membantu Kiai. Apakah Datuk juga bersedia seandainya kami minta tolong Datuk menjadi duta kami? Dengan senang hati. Siapa yang harus kami temui? Nyai Gede Lanjar dari Pekalongan dan Ki Jamprang Mayang dari Gunung Pangrango. Guru, ada prajurit Mataram 5 orang. Di mana? Di desa Wikis, tidak jauh, Guru. Di sebelah sana, dekat sungai Kuon. Kesempatan yang bagus untuk membunuh mereka, Guru. Jangan. Mereka jangan diganggu.
Tapi guru... Jangan terlalu sering mengganggu pasukan Mataram. Karena akan menimbulkan kecurigaan. Lalu mereka akan mengerahkan pasukan besar-besaran untuk melakukan pembersihan. Hal itu akan merugikan kita. Karena gerak kita jadi tidak bebas lagi. Baik, guru. Kebetulan saya juga mau ke Bulakan, ke rumah teman. Boleh saya antar? Boleh. Kuntilanak, kurang ajar. Segala macam kuntilanak, aku tidak takut. Agung menyerang Batavia, katakan. Siapa kau sebenarnya, mata-mata Belanda? Jangan banyak omong. Kau kepala pasukan Telik Sandi. Kau pasti tahu rencana Sultan Agung. Aku prajurit Mataram. Sampai badan ku hancur, kau tidak akan dapat keterangan apapun. Renata, Renata, kamu bakal menjadi istri saya. Orang kok cantiknya seperti itu. Iya, tian tenan. Farida, aku masih penasaran. Siapa sih kekasihmu? Kebetulan sekali, dia ada di sini. Mari aku perkenalkan. Kenapa, Rindi? Bukankah kita pernah berjanji akan memperkenalkan kekasih kita masing-masing? Sebutkan dulu namanya. Bara, si pengembara pemalu. Yang selalu bersama dengan... Basir. Iya. Dia kekasihmu? Iya. Kami bahkan sudah hampir melangsungkan pernikahan. Kalau saja tak diganggu dengan hadirnya jin jahat. Kalau begitu, benar, dia orangnya. Rindi? Rindi? Rinantika? Suara Farida. Ada apa dengan dia? Rindi, tunggu! Rindi Antika! Tunggu! Bukankah tadi Farida bersama cucuku? Oh. Biar aku saja, Datuk. Kami membutuhkan Datuk dalam perundingan penting ini. Ya, terima kasih, Panglima. Sama-sama. Tunggu, Panglima. Saya ikut. Farida, ada apa? Rindi Antika tiba-tiba saja menangis. Kemudian lari entah kemana. Ada apa dengannya? Aku tidak tahu. Dia tadi menanyakan siapa kekasihku. Setelah aku jawab, dia malah lari sambil menangis. Asmara. Maksud Panglima, Asmara Rindi Antika? Benar, Pangeran. Antara siapa dengan siapa? Antara aku dengan Rinata Bara. Aku mau dinikahkan dengan Rinata. Ngawur kamu. Loh, benar. Datuk sendiri yang bilang sama aku. Datuk siapa? Loh, Datuk siapa lagi kalau bukan ayahnya Rinata? Jangan bohong. Sumpah, Panglima. Datuk sendiri yang minta aku untuk menjadi menantunya. Aku akan menjadi bapak dari anak yang sedang dikandung oleh Rinata. Jika benar yang dibicarakan, bakal bertambah gawat, Pangeran. Kenapa? Nanti aku ceritakan pada Pangeran. Sekarang kita cari gadis itu dulu.
dia baik-baik. Bujuk dia supaya kembali ke rumah. Rindi, boleh aku bicara padamu? Maafkan aku jika perkataanku telah menyinggungmu. Aku sama sekali tidak bermaksud menyakiti hatimu. Ada apa sebenarnya, Rindi? Sembara. Ada apa dengan Kakang Sembara? Kenapa kau tidak pernah mengatakan bahwa kekasihmu adalah Sembara? Aku sedang berusaha menyembunyikan rasa dukaku karena kehilangan Kakang Sembara. Kehilangan? Malampir menculikku ketika aku sedang melangsungkan pernikahan dengan Kakang Sembara. Malampir memperalat Pangeran Garai dari bangsa siluman babi, sehingga aku terunta-lunta kehilangan Kakang Sembara. Begitulah perjalanan hidupku, Rindi. Ah, apa sih yang dibicarakan Farida? Mau ngajak pulang saja kok lama banget. Nggak tahu orang sedang lapar apa. Sabar. Semilik kete. Nasib getir menimpaku bersambungan. Pertama, aku dinikahkan dengan orang yang tidak aku cintai. Bahkan ia ingin mencelakaiku karena mendapat kutuk dari siluman harimau. Mardian. Mardian murid Malampir itu? Iya. Dia telah aku bunuh, Farida, karena telah mempermainkan aku. Benarkah itu, Rindi? Berarti sekarang tidak ada lagi yang menggangguku. Oh, iya? Farida. Ada apa, Rindi? Kau mencintai Sembara? Tentu saja, Rindi. Seberapa besar cintamu pada Sembara? Tentu saja sebesar cintamu pada si pengembara pemalumu itu. Dan... Jangan katakan itu lagi. Kenapa, Rindi? Aku tidak dapat mencintainya lagi. Sudah aku kubur dalam-dalam. Saya selalu teringat sejak pertemuan kita yang pertama itu. Kenapa tertawanya? Ada yang lucu? Sama. Apanya yang sama? Aku juga merasakan hal yang sama. Oh ya? Betulkah kau ingat aku, Nyai? Selalu ingat padaku? Betul, Kakang Sembara. Aku mencintaimu, Kakang. Ternyata kita mempunyai getaran hati yang sama, Rindi Antika. Aku mencintaimu. Farida. Rindi. Siang-siang begini tidur. Seharusnya waktu seperti ini digunakan untuk kerja. Tapi dia malah tidur. Kerbau saja sekarang sedang bekerja. Menarik bedati. Tapi dia malah ngorok. Kalau begitu... Manusia seperti ini disebut apa? Ular kadut. Masya Allah, di sini ada memedinya.
apa yang akan ditimbulkan mahkota para dewa bila jatuh ke bumi. Jika jatuh atau menipu kepada manusia yang berbudi pekerti luhur, ini tidak akan menimbulkan masalah. Lalu bagaimana jika sebaliknya? Jika menitis pada manusia yang haus kekuasaan dan keduniawian, maka kejahatan akan merajalela di muka bumi ini. Gara-gara putra si Adipati itu, lamaranku pada Ratna Maya ditolak mentah-mentah. Mereka semua harus menerima akibatnya. Siapa kamu? Aku adalah anak yang ayahnya kau bunuh dengan kejam. Tuan sariawan, nas panas, leher panas, perut mampet. Jet Cool dengan serat alami menyegarkan panas dalam plus melancarkan BAB. Jet Cool beneran bikin cool. Produksi Konimax. Wah. Wangi tahan lamanya menghidupkan kreasi si kecil. Custom Skits, ini segar setiap saat. Sensasi biskuit coklat Chocomania. Enaknya kebangetan. Chocomania. Semua udah siap buat liburan ya? Cek. Ketika kamu kasar, cek. Jangan pakai ini. Cobain deh Fit Silk and Fresh formula baru. Menghilangkan bulu sampai ke dekat akar sehingga tumbuh lebih lama dan kulit cantikmu jadi lebih lembut. Jangan dicukur, fitin aja. Aku nanti punya banyak teman. Jangan takut, masuk yuk. Senangnya melihat si kecil mudah berteman. Siapa yang mau bercerita? Aku. Kemarin aku berenang tangke sampai keriput. Kayak jeruk. Ia juga berani berekspresi. Bantu lengkapi nutrisinya dengan SGM Explore Presi Nutri Plus. Dengan minyak ikan, omega 3 plus nutrisi penting lainnya. SGM Explore, jadikan dunia sahabatnya. Jadi penyanyi itu gak perlu tampil heboh, tapi cukup nunjukin cerah alamimu. Baru, Clean and Clear Natural Bright. Membersihkan dengan lembut, bantu jaga kelembapan. Untuk mencarkan kulit cerah alamiku. Baru, Clean and Clear Natural Bright. Saat ia tumbuh, kebutuhan nutrisinya berubah. Karena itu, Frisian Flag mengembangkan 3 tahap Suprima yang akan memberikan kombinasi nutrisi sesuai untuk tiap momen wow si kecil. Udah siap buat liburan ya? Cek! Ketika kamu kasar, cek! Jangan pakai ini. Cobain deh Fit Silk and Fresh formula baru. Menghilangkan bulu sampai ke dekat akar sehingga tumbuh lebih lama dan kulit cantikmu jadi lebih lembut. Jangan dicukur, fitin aja. Sensasi biskuit coklat Chocomania. Enaknya kebangetan. Matahari tropis sehat bagi kulit. Tapi saat keringat terkena polusi dan debu, kuman berkembang 2 kali lebih cepat. Nuvo dengan Double Protection. Cepat membunuh kuman. Nuvo baru Double Protection. Kuman mati, kulit lembut, bebas bernafas lagi. Di mana Sarah? Di mana dia? Sarah kena kanker mata. Sekarang waktu Sarah udah gak banyak lagi. Dia bisa buta kapan aja. Menderita begini. Aku gak takut mati, Kak. Aku cuma takut perlahan-lahan mataku buta. Aku gak bakalan bisa ngelihat orang-orang yang aku sayang. Sarah lagi sakit keras sama seperti yang dihadapi ibunya. Dengan begitu, kita berdua tidak akan susah-susah lagi menyingkirkan anak itu. Mendingan sekarang kamu lupain aku aja. Kamu nikah sama Eva dan kamu hidup bahagia sama dia. Mulai sekarang, kita temenan. Rupanya dia tidak bisa melihat wujud kita. Tentu saja, kita belum menembus alamnya. Hati-hati, dia temannya Sembara. Pasti dia juga orang yang sakti. Ayo kita pergi. Tolong Kiai, selamatkan putriku Rinata. Ia sekarang ada di tangan Mak Lampir. Kita semua tahu apa yang akan dialami putriku jika ia tetap di dalam cengkraman Mak Lampir. Insya Allah, Datu. Berdoa saja agar tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan pada putrimu. Apa yang harus kita lakukan, Guru?
tangkap Mak Lampir hidup-hidup. Rebut Rinata secepatnya. Di mana tempatnya, Panglima? Gua di wilayah Dusun Pasirjo. Namun Mak Lampir tidak ada di sana. Tempat itu sekarang kosong karena ditinggal pergi. Kemana, Panglima? Ke tempat siluman buaya. Dengan Rinata? Benar, Kakang Datu. Kemana perginya Mak Lampir, Rinata selalu dibawanya. Masa Allah, pohon ini benar-benar angker. Mungkin hari kok penghuninya sudah keluar. Jangan takut, Mas. Kami makhluk baik-baik. Baik. Gundulmu semiliki tiku. Kalau kamu itu makhluk baik-baik, siang-siang begini tidak keluar. Sembara, iki lho memedini siang-siang sudah keluar. Yang izinin kamu keluar siapa sih? Semiliki tiku. Kita harus hati-hati untuk menyelamatkan Rinata. Utuslah saya dan Sembara, Kakang. Perkenankan saya ikut dengan Nyai. Baiklah. Sembara, tolong! Sembara, coba lihat. Ada apa dengan Basir? Aku ikut. Ayo, lihat. Ada apa, Sir? Ini tuh Sembara. Tolong usir memedi semele kede ini. Siang-siang sudah pada keluyuran pamer tampang. Kalau tampangnya ganteng, melek. Aneh, Basir masih takut pada jin. Dia memang masih sangat polos. Kenapa dia tidak Kakang ajarkan beberapa penangkal? Sifat sotaunya itu yang membuat aku khawatir ia akan menjadi takabur. Baru sedikit mengecap ilmu, sudah berani menjadi dukun. Bagaimana kalau Basir aku ajari cara menembus alam jin? Aku ragu, apakah Basir memang pantas menerimanya atau tidak. Jangan-jangan nanti akan menimbulkan masalah baginya. Percayalah, dia akan mampu menerimanya. Tapi apakah Basir mampu menahan godaan? Bukankah ada Kakang yang dapat mengawasinya? Baiklah, tapi jangan kau beri terlalu banyak. Kamu cucunya Datuk Rangasanga ya? Benar. Jan, semilik itu tenan. Kenapa? Edan. Apa? Edan tenan ayune. Terima kasih. Ya, pada-pada. Kalian siapa? Kami, murid Kiai Jabat, Neng Ayu. Pergilah, dan jangan ganggu kami. Baik, Neng Ayu. Kau ingin memiliki ilmu yang dapat menembus alam jin? Tentu. Aku ini kan pendekar pilih tanding. Sangat tidak lengkap kalau tidak memiliki ilmu itu. Apakah kamu dapat memeliharanya? Loh, kenapa tidak? Godaannya sangat berat. Aku khawatir kau menjadi takabur dan mendapat celaka. Loh, aku ini kan kawan akrabnya Sembara. Segala macam puasa sudah pernah aku lakukan. Contohnya, menahan hawa nafsu. Kecuali nafsu makan. Jadi jangan khawatir. Aku ini sudah biasa dengan hidup menderita untuk mencapai hidup yang suci. Tapi ya itu tadi, saya tidak bisa menahan nafsu makan. Baiklah. Ada apa? Pasukan sudah berangkat, Guru. Berangkat kemana? Ke Batavia. Semuanya atau sebagian? Sebagian. Sebab kelihatannya pemberangkatan sebagian pasukan dilakukan secara bertahap. Bagus. Sekarang saatnya kita bertindak. Aku minta bantuanmu, Kalagondang. Aku senang, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Apa yang harus aku lakukan? Cari Mak Lampir. Dia sedang menyandera Rinata. Jika mungkin, tangkap dia hidup-hidup. Jika tidak, bawa saja Rinata kemari. Bagaimana? Kau sanggup, Kalagondang? Tentu saja, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Aku sudah lama sekali tidak berkelahi. Badanku rasanya pegal-pegal. Carilah. Permisi, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Tunggu! Sembara, jin ini ada di alamnya atau di alam kita? Alamnya? Ya, berarti aku bisa menembus alam jin ini. Awas, bisa-bisa kau tidak bisa kembali ke alam kita. Kecil. Sir. Berhasil, Sembara. Aku berhasil membanting jin
ini. Sir, jangan sembarangan. Kau tidak boleh menggunakan ilmumu untuk mainan. Mencoba sedikit, Sembara. Boleh kan sekali-kali latihan mencoba kedikjayaan ilmu? Kalau kau ceroboh, aku khawatir kau akan termakan oleh ilmumu sendiri. Jangan khawatir. Sejak dulu Basir kan memang begini. Permisi, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Hei, Cik. Kamu juga harus manggil aku Gusti Kanjeng Doro Juragan Majikan Semilikete. Permisi, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan Semilikete. Membela company berarti membela aliran kita. Menghancurkan pasukan utama Mataram berarti menghancurkan musuh kita. Kita harus membantu Guru Malampir. Hancurkan pasukan Mataram. Hancurkan! 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 Bagus. Bagus. Ini baru murid Malampir. Aduh. Aduh sakit. Nek, tolong, Nek. Aduh, tidak tahan. Nek. Tolong, Nek. Muridku yang sakti mandraguna, si Gerandong. Gerandong. Siapa namanya, Guru? Si Gerandong anak iblis. Dia nanti akan menjadi penguasa jagat ini. Dia yang akan menjadi sesembahanmu di muka bumi ini. Tolong, tolong, Nek. Aku sudah tidak tahan. Aduh, sakit. Diam, Korinata. Aku sudah tidak tahan, Nek. Diam. Rezeki nomplok tanpa dicari datang sendiri. Pasti gadis ini yang bernama Rinata. Aduh, iu, cantiknya kinyis-kinyis. Aku tidak akan menolak kalau dijadikan suaminya. Aku harus bisa mendapatkannya. Nasi rames saja. Yang lainnya? Aku bisa pesan kuda?
Daging kuda maksud Nyai? Bukan, kuda tunggangan. Aku perlu kendaraan. Oh, kalau begitu Nyai harus berhubungan dengan Ki Damang. Berapa ekor yang Nyai butuhkan? 2, 3, atau 4? Tidak, hanya 1 ekor. Tapi aku mau yang kuat, gagah, dan larinya cepat. Baik, nanti aku panggilkan Ki Damang. Dia tahu di mana mendapatkan kuda yang Nyai kehendaki. Aku seperti kenal wanita itu. Kenal di mana? Itulah, lupa entah pernah bertemu di mana. Kau bicara apa tadi, Ki? Nyai dengar. Aku tidak tuli. Aku bilang, 1 ringgit untuk... Kau tidak akan sanggup. Apa maksud Nyai? Tapi aku mau juga kalau dibayar dengan kuda yang bagus itu. Itu kudaku. Tukar saja dengan kudaku. Nanti ku tambah 1 ringgit lagi. Baik. Tapi dengan 1 syarat pula. Ada syarat juga ya? Iya. Apa maksud Nyai? Jika kalian bisa mengambil bunga ini dari rambutku. Aku dulu yang maju. Jangan, aku dulu. Majulah kalian bersama-sama. Bagi yang bisa mengambilnya, dia mendapat giliran lebih dahulu. Tapi kalian aku minta berpikir masak-masak. Sebab tangan kalian bisa patah sebelum menyentuh bunga ini. Kau belum kenal siapa kami, Nyai. Jika kenal, pasti Nyai akan menyesal membuat persyaratan itu. Kami ini termasuk pimpinan gerombolan Gagak Hitam. Gerombolan yang anggotanya terdiri dari para pendekar. Kami dengan mudah mengambil harta benda di kademangan yang dijaga ketat. Apa sulitnya mengambil bunga di kepalamu itu? Tunggu. Kalian benar tidak sayang kehilangan kuda dan tangan kalian? Jangan banyak omong. Mari keluar. Jangan merusak barang-barang yang ada di sini. Ah, kelamaan! Makanya, kalian jangan suka mempermainkan kaum wanita. Kurang ajar. Berhentilah sebelum tangan kalian betul-betul kupatahkan. Bagaimana, Nyai? Siapa yang mau mengganti semua ini? Ambil semua milik kedua lelaki itu. Dan bawa ke sini. Ambil cincin yang dipakainya itu. Kelihatannya berharga. Itu kerugian yang kau tahu. Meja, kursi, cangkir, banyak, Nyai. Ya berapa? Dikira-kira saja. Sekitar 1 ringgit. Ambil 1,5 ringgit. Sisanya kembalikan lagi kepada yang punya. 1 ringgit? Diam! Kalian pikir para pembeli yang tidak jadi masuk ke sini gara-gara ulah kalian itu bukan suatu kerugian? Ambil 1,5 ringgit. Kuda itu sekarang milikku. Pergi kalian dari sini. Cepat! Apa perlu aku lempar keluar? Iya.
apa, Kang? Aku seperti tidak mengenal jalan ini. Apa kita salah menempuh jalan? Perasaanku sudah benar. Jadi di ujung jalan ini akan kita jumpai jalan yang bercabang. Kalau begitu, apakah kita akan mengikuti jalan yang ini? Benar. Ayo. Jampak dan pemuda itu, serta membawanya ke suatu tempat bersama Rinata. Kita istirahat dulu ya, Bapak Mertua. Nanti kita tersusul oleh Kiai Jabat. Kalau ngomong itu Mbok Yaya yang lengkap. Loh, memangnya ada yang kurang? Jelas, jelas kurang. Lengkapnya bagaimana? Gini loh, nanti kita tersusul oleh Kiai Jabat, nak mantu. Nak mantunya jangan sampai ketinggalan. Itu ada pohon besar. Istirahat dulu di sana, Bapak Mertua. Ya. Boleh juga, Bapak Mertua. Tingginya semampai. Permisi. Ada apa, Nyai? Ayo jawab, Bapak Mertua. Iya, Nyai. Bapak, dia menghampiri kita. Badanku gemetaran. Waduh, ini alamat, Bapak Mertua. Alamat apa? Bapak Mertua mau dapat jodoh. Hus, aku sudah tua. Hus, tua-tua, tua keladi. Makin tua, makin jadi. Gak apa-apa, Pak. Kasihan dia. Dalam 2 atau 3 bulan lagi, bayi yang dikandungnya akan lahir. Mengapa anak yang sedang dalam keadaan hamil tua ini diajak dalam perjalanan jauh? Kakang tidak pergi kemana? Tidak. Aku tidak tahu. Aduh, Biung. Dia panggil Kakang. Kasihan. Siapa yang akan merawatnya di saat akan melahirkan nanti? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Ini anak siapa? Anakku. Apakah Kakang masih beristri? Kasihan. Siapa yang akan merawat gadis ini? Jika Kakang berkenan, aku bersedia membantu Kakang untuk merawatnya. Betulkah? Aku akan merawat gadis cantik ini seperti anakku sendiri. Kakang mengizinkan. Apa suaminya tidak marah? Tapi Datuk gak bisa berpisah dengan anaknya, Nyai. Kalau Kakang mau, Kakang juga bisa tinggal di rumahku. Hah? Apa suami Nyai tidak cemburu? Tidak ada yang cemburu. Aku hidup sendirian. Rezeki nomplok, Bapak Mertua. Iya, tapi coba katakan padanya, Namantu. Bagaimana kalau dia aku jadikan ibunya Rinata? Kalau begitu, lamar saja, Bapak Mertua. Oh, Rinata nama gadis cantik ini. Benar. Apa Nyai mau menjadi ibunya? Aku akan sangat senang sekali menjadi ibunya. Ya? Berarti Nyai mau menjadi istri dari Bapak Mertuaku, Datuk Jampak? Asalkan dia mau berjanji akan melindungiku dan menjagaku dari apa saja yang akan menggangguku, aku bersedia menjadi istrinya. Hanya itu saja syaratnya? Iya, itu saja syaratnya. Tapi dia harus mau bersumpah akan mempertaruhkan nyawanya untukku. Bagaimana, Bapak Mertua? Bilang saja mau. Mau. Kakang bersedia? Iya. Mari kita ke rumahku, Kakang. Kita rawat Rinata bersama-sama sampai ia melahirkan cucu kita. Aneh. Sudah sekian lama kita berjalan, belum juga kita menemukan jalan bersimpang itu. Jangan-jangan kita memang salah jalan, Guru. Tidak mungkin. Saya tahu benar jalan ini. Di depan pasti kita jumpai jalan bersimpang. Tapi sejak tadi mestinya
Kita harus sudah menjumpai jalan bersimpang itu, Bidara. Belum waktunya, Kang. Cobalah Kakang jalan terus. Sebentar lagi Kakang pasti akan menjumpai jalan yang Kakang maksudkan. Panglima Kumbang, kau sudah mendahului kami untuk memberitahu Kiai. Ada apa, Panglima? Kiai telah tertipu oleh kekuatan setan. Innalillahi. Apa yang sudah terjadi? Jalan bercabang sudah Kiai lewati. Jalan yang mengarah ke sebelah kiri telah sengaja ditutup oleh kekuatan lahir para setan cebol pengikut iblis. Jalan itulah yang telah dilewati Datu Jampa, Basir, Rinata, serta Mak Lampir. Mak Lampir? Iya, Datuk Jampa dan Basir pun telah jatuh ke perangkap tipu muslihat Mak Lampir. Mak Lampir telah menguasai mereka. Mak Lampir menawan Datuk Jampa dan Basir? Tidak, karena mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi adalah sosok Mak Lampir. Kenapa? Bukankah Basir dan Datuk Jampa telah mengenal Mak Lampir? Mak Lampir menemui Basir dan Datuk Jampa tidak dalam bentuk aslinya. Mak Lampir telah menjelma sebagai sosok wanita separuh baya yang berhasil memikat hati Datuk Jampak. Dengan muslihatnya itu, Mak Lampir berhasil membawa Rinata dengan mudah. Dan Datuk Jampak pun telah ditipunya untuk melindungi Mak Lampir dan Rinata. Licik! Kita cari tempat persembunyian Mak Lampir. Kita serang dia sama-sama. Kita bisa membunuhnya. Iya, benar. Ini adalah kesempatan kita untuk melenyapkan Mak Lampir yang telah membuat kerusakan di muka bumi. Di mana tempat persembunyian Mak Lampir sekarang? Sejak tadi aku sudah mencoba untuk mengetahui tempat persembunyian Mak Lampir. Tapi selalu gagal. Kabut hitam melindunginya dengan sangat tebal. Kekuatan iblis. Betul. Mak Lampir telah mengerahkan semua sekutunya untuk menyelamatkan bayi Rinata. Harus kita cegah. Bagaimana caranya, Panglima? Sulit. Seluruh kekuatan jin, setan, dan para lelembut pengikut iblis telah berkumpul menjaga Rinata. Istighosa. Benar. Hanya dengan bantuan penguasa langit dan bumi, kita bisa mengalahkan kekuatan iblis. Mari kita lakukan istighosa bersama. Kita coba. Mudah-mudahan kekuatan Allah turut membantu kita. Amin. Kok kesini segala? Mau kemana? Ke rumahku. Di tengah hutan? Takut. Siapa takut? Mana ada pendekar takut? Kalau tidak takut, diam saja. Aku tuh dari pagi belum makan apa-apa. Bagaimana bisa diam, Nyai? Pendekar itu harus tahan lapar. Pendekar yang mana dulu? Kalau pendekar kampung, itu benar. Tapi kalau pendekar tersohor, pantang kalau perut kosong. Mau makan apa? Hah? Emangnya ini ada warung? Tidak ada, tapi aku bisa menyediakannya. Apa kegemaranmu? Nasi putih kebul-kebul, sambal terasi, ikan asin, dan jangan lupa sayur asemnya. Kalau tidak ada sayur asem, sayur lodeh bolehlah. Kalau itu maumu, kau bisa mengambilnya di balik pohon itu. Hah? Masa? Masa Allah, benar-benar kebul. Masukkan dari mana ke sana? Tegal. Nggak kemana? Akan ke Cirebon. Jauh-jauh dari Tegal ke Cirebon? Untuk apa? Nyai belum tahu. Gusti Sultan Cirebon bersama pasukan dari Tegal, Brebes, dan kedipaten lainnya bergerak bersama menyerang Batavia. Pasukan ini Batavia? Pasti ya. Berita itu sudah banyak diketahui orang. Masa Nyai tidak dengar? Sekarang saya dengar dari kisana. Persoalan Rinata sudah bisa kuatasi. Sekarang aku harus membereskan muridku yang murtad, Mayang Sari. Masuk Menggala Sakti, tunjukkan di mana Mayang Sari berada. Nggak kemana? Akan ke Cirebon. Jauh-jauh dari Tegal? Cukup!
Sekarang tunjukkan kedua muridku yang lain, Bakal Burung dan Kalawika. Kalawika, Bakal Burung, kalian dengar suaraku? Iya, Guru. Saya mendengar suara Guru. Mayang Sari ada di Kademangan Cantik. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, sebab aku harus menunggu kelahiran cucuku, si Gerando. Jadi kalian urus saja Mayang Sari. Hukum dia, sebab dia sudah tidak berguna buatku. Baik, Guru. Terima kasih. Luar biasa sekali. Barangkali tanpa bantuan Andika, saya sudah mati dibantai. Siapakah Andika? Nama saya Panji Kesuma. Andika dari mana dan mau kemana? Saya seorang pengembara. Kebetulan saja saya lewat kemari dan menjumpai kegaduhan di sini. Andika harus mampir ke rumah kami. Betul kan, Ayah? Betul. Kami akan dikatakan sebagai orang yang tidak tahu balas budi jika kami tidak menjamu Andika Panji Kesuma. Ikutlah dengan kami ke rumah. Tidak jauh dari sini. Saya membawa kuda, Pak. Di mana kudanya? Saya ikat di balik semak sana. Biar anak buah Ayah yang mengurusnya. Semua lelaki ini bayaran Ayah. Urus kuda Kang Panji, bawa ke rumah. Siap, Neng. Topar, Jatal, sembelih satu ekor kerbau yang gemuk, datangkan tukang-tukang masak, dan panggil penari-penari yang cantik. Malam ini kita pesta. Baik, Juragan. Merasa senang? Senang sekali. Andika bisa menari? Tidak. Aku bisa menari. Ayahku membayar seorang guru tari terkenal untuk mengajariku. Aku bisa menari sejak anak-anak, Kakang. Bolehkah aku memanggilmu Kakang? Kenapa tidak? Kau memang pantas jadi adikku. Aku mau menari. Maukah Kakang menari bersamaku? Aku tidak bisa menari. Sejak kecil aku tidak pernah belajar menari. Keahlianku hanya berkelahi. Kakang ingin melihatku menari? Ya, tarianmu pasti indah sekali. Aku akan menari untuk Kakang. Bu? Kamu mau bicara pada ayahmu, Sarabita? Iya, Bu.
Dia sendiri yang mau menari? Tidak. Dia tidak bisa menari, takut ditertawakan. Saudara-saudaraku, dengarkanlah. Malam hari ini, kita berpesta sebagai rasa gembira atas jasa tamu kita, Panji Kesuma. Untuk itu, anakku Sarawita akan mempersembahkan sebuah tarian untuk Panji Kesuma. Juragan, kami ada urusan penting hingga hampir melupakan undangan ini. Ada hajat apa? Tidak ada. Hanya syukuran karena aku selamat dari kematian. Mari aku perkenalkan dengan pendekar yang telah menyelamatkan nyawaku. Mari. Kenalkan kawan kami ini, Nak Panji. Panji Kesuma. Kenalkan dulu. Kenapa bengong? Ayo salaman. Kalian tampak seperti orang bingung. Aku kenal orang ini, Kang. Kapan? Di mana? Belum lama. Biarkan kalian bertemu dengan adikku Chandra Kesuma. Seorang wanita. Apa iya? Dia pun pernah bercerita kepadaku tentang dua orang lelaki yang hendak berlaku kurang ajar kepadanya. Di sebuah rumah makan. Cukup, cukup. Dia pun mendapat kuda karena... Jangan dilanjutkan. Kami percaya. Karena kami pun sudah bertemu dengan adikku. Mari silakan duduk. Nanti kalian bisa menari dengan penari-penari yang cantik itu. Iya. Aku jadi penasaran, Sar. Kenapa? Menggiurkan. Kamu bisa buntung jika berani macam-macam dengan putri juragan Palaguna. Kang, biarkan saja. Asal tidak membuat keonaran. Silakan, Pak. Saya tidak suka dengan cara mereka memperlakukan putri saya itu. Tolong tertibkan. Kakak mau menari? Iya. Tidak boleh. Kau hanya untukku, Nimas. Menarilah dengan sopan. Jangan banyak omong. Minggir. Pesta ini sudah tidak beres lagi. Duduklah. Biar para penari yang diundang saja menghibur para tamu. Iya, Kakak. Yeah.
Sabar, sabar, sabar. Kalian diundang ke sini untuk bersukaria. Di sini tidak ada musuh, di sini teman sendiri. Ayo menari, hibur para tamu. Hati-hati menunggu calon istrimu. Iya, Nyai. Terima kasih banyak.